wanita cantik pemulung yang kini viral di media sosial, ternyata kisah sedihnya membuat haru para warganet. Saat ini, memang banyak yang tak tahu dengan kisah di balik kesulitan yang ia hadapi bersama dengan sang ayah. Gadis cantik yang masih duduk di bangku SMP itu, kisahnya pun menjadi sorotan netizen. Banyak yang penasaran kenapa wanita cantik itu menjadi seorang pemulung. Rupanya tak menduga tiap pemulung cantik tersebut memiliki kisah yang sedih. Di balik keceriaannya itu, rupanya terselimut kisah sedih yang ia rasakan selama ini, hingga membuat dirinya memulung demi membantu ekonomi keluarga. Menurut kabar yang beredar, Tia tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai tukang parkir di Bandung, dan ibunya yang tidak tinggal lagi bersama dirinya dan ayahnya. Terkadang, Tia juga menjaga parkir ketika sang ayah beristirahat sejenak. Sementara itu, rumah Tia dan sang ayah dengan kondisi memprihatinkan dengan tempat tinggal yang berada di gang sempit menambah kesedihan warganet yang melihatnya. Saat pulang sekolah sambil membawa gerobak berwarna pink dan di dalamnya terdapat botol bekas yang akan dijual untuk mendapatkan uang untuk sesuap nasi. Kisah hidup yang begitu pilu yang dialami Tia, wanita pemulung cantik itu pun membuat netizen yang melihat kondisinya merasa iba. Terkadang, banyak dari para warganet yang mendoakan agar Tia bisa menjadi anak yang sukses dan tentunya bisa membahagiakan orang tuanya. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan saja untuk Tia, semoga kelak bisa menjadi wanita cantik yang sukses. Dan jangan lupa untuk mensupport channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.